Hasyim Asyari, Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia periode tahun 2022 sampai tahun 2027, adalah seorang tokoh yang memiliki prestasi yang cukup mengesankan 12. Berikut adalah beberapa prestasi yang telah dicapai oleh Hasyim Asyari. Hasyim Asyari adalah seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan juga di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian STIK, Jakarta 12. Tria juga pernah menjadi pembimbing lomba karya tulis ilmiah LKTI mahasiswa Fakultas Hukum UNDIP yang berhasil meraih juara 3 bidang ilmu sosial tingkat nasional di Universitas Indonesia, Depok pada tahun 2003. Hasyim Asyari memiliki gelar PhD Doctor of Philosophy dalam bidang sosiologi politik dari University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia 12. Ia juga meraih gelar Magister Sains MC dalam bidang ilmu politik dari Universitas Gadjah Mada UGM, Yogyakarta 1. Hasyim Asyari pernah mendapat tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 10 Tahun dari Presiden. Pada tahun 2012-4, ia juga mendapat beasiswa dalam program doktor di luar negeri dari PT Jarum di Cendikti, Dikdiknes 4. Di bawah kepemimpinan Hasyim Asyari, KPU berhasil menjalankan pemilu tahun 2024 dengan sukses 5. Meski ada berbagai gugatan yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi, KPU tetap berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik 5. Prestasi-prestasi ini menunjukkan dedikasi dan komitmen Hasyim Asyari dalam bidang pendidikan, penelitian, dan penyelenggaraan pemilu. Prestasi ini juga menjadi bukti kemampuan dan integritasnya dalam menjalankan tugas sebagai Ketua KPU.